Dunia entertainment tak bisa dilepaskan dari sosok artis Desy Ratnasari. Meski kini ia menjadi anggota Dewan, namun aktivitas keartisannya tak lantas dilepaskan begitu saja. Anggota Dewan dari fraksi PAN ini membintangi sebuah film berjudul Buya Hamka dan Keluarga Slamet. Ia pun menceritakan caranya membagi waktu antara kewajibannya sebagai seorang ibu, anggota Dewan, juga kegiatannya sebagai artis. Alhamdulillah bisa pada saat itu, jadi saya membagi waktunya pada saat saya reses, itu kan reses biasanya ada reses kunjungan komisi, ada juga kunjungan pribadi saya ke konstituen. Saya punya spare waktu, biasanya alhamdulillah produser bisa menyesuaikan waktu dengan sisa waktu reses saya untuk bisa syuting, dan biasanya sisa waktu reses itu kan biasanya saya gunakan untuk ketemu dengan anak saya ini bisa ikut dengan syuting.